Hai, jadi sekarang aku lagi ada di Kebun Binatang Surabaya. Nah, mulai hari ini, Senin, tanggal 27 Juli 2020, Kebun Binatang Surabaya dibuka kembali dengan masa uji coba 1 bulan aja. Jadi buat kalian warga Surabaya bisa nih main lagi ke Kebun Binatang Surabaya. Ada kuota atau batas pengunjung yang bisa diakses kalian dengan pembelian tiket online di www.surabayazoo.co.id. Kan lama sekali, hampir 2 bulan lebih ya, 3 bulanan lah kita setting yang namanya SOP sebelum keluar aturan protokol kesehatan kita sudah siapkan, karena di endaran sendiri kita juga sudah punya SOP, baik itu untuk kepentingan pengelolaan satwa, untuk lingkungan, maupun untuk seluruh karyawan-karyawati dan kepentingan Surabaya, dan seluruh tahapan dari konsep protokol kesehatan Kebun Binatang Surabaya sudah kita presentasikan, baik itu ke pemerintah kota, ke tim Satgas Gugus COVID-19 pemerintah kota, dan juga di depan tim evaluasi dan verifikasi BKSDA ya, yang merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan untuk memverifikasi secara langsung, dan sudah ada berita acaranya bahwa seluruh SOP dan juga konsep protokol kesehatan Kebun Binatang Surabaya alhamdulillah dinyatakan siap dan memenuhi standar. Tahapan awal dari kita membuka ini istilahnya baru soft opening ya, baru soft seperti yang dilakukan oleh lembaga konservasi yang lain yang sudah buka. Sama teman-teman saya, ini bagus, untuk hewannya juga rapi, kandang-kandangnya juga bersih, perawatannya juga teratur. Saya lihatnya terus sesuai pintu masuk kita diperiksa sesuai protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, sama cek suhu. Untuk pembelian tiket yang secara online mudah, cukup mudah atau gimana, Mas? Oh, kalau untuk tiket apa sebenarnya itu mudah, cuma tadi waktu saya itu agak apa namanya, agak rumit sedikit, tapi sebenarnya tuh daripada mengantri, iya, menghindari jarak aman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.